Oke, ini mungkin yang di rumah tahu kan, dan saya aja gampang banget nih. Itu kecuali di rumah. Oke, bos, kita lihat ya, dia bisa nggak sekarang sih? Aku minta clue. Bisa. Aku bacain. Ya. Seneng ya? Asik. Menyanyikan lagu cicak-cicak di dinding sambil berpose seperti patung pancoran dalam waktu 30 detik. Oke. Okay. Yes, okay. Betul. Cicak-cicak di dinding. Bagus. Harus serius. Dia merayap. Datang seekor nyamuk. Hap. Lalu ditangkap. Oke, good. Satu huruf mau di mana? Bentar, jangan jawab dulu. Oke. Aku biasa digunakan sebagai tempat tinggal. Aku bertingkat dan dihuni banyak orang. Rumah apa? Susun. Betul! Keren banget nih! Pinter ya? Oke, doi. Uangnya buat apa nanti? Buat apa ya? Buat anak sekolah. Asik. Satu, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Tapi semua masih ada. Masih. Ini aja nih, semua buat kamu tuh. Wih, alhamdulillah nih, Om. Buat anak sekolah, bisa saya bilang. Makasih banyak. Berapa berarti? Uang sekolah masih tunggakan. Buat kamu semuanya. Amin. Makasih, Om, ya. Sama-sama. Ya Allah, beneran. Beneran. Terima kasih. Kaget banget. Semuanya buat kamu. Anak kecil siapa yang mau main? Satu lagi siapa yang mau main? Baju biru sini, merah. Mau sini. Udah, enggak apa-apa sini. Dia ngajak temennya enggak mau. Saling kenal enggak ini? Enggak. Beda RT. Kenalan. Ayo langsung. Namanya siapa, Bil? Bubarin di situ. Waktunya habis kenalan. Ayo buruan sini. Oke, ini clue-nya dan kamu cuma punya 7 menit untuk bisa menjawab dia. Hadiahnya banyak banget. Oke. Aku sebuah tempat tujuan yang terletak di perbukitan. Apa ini? Ini pertama, ini kedua, ini bantuan hurufnya. Kira-kira apa jawabannya ya? Aku sebuah tempat tujuan yang terletak di perbukitan. Dah. Mau bantuan huruf atau enggak? Mau? Mau leh? Oke, pakein. Biasanya anak-anak cowok, ini iya, anak-anak cewek, ini cewek sekarang pada nih. Pada lari-lari. Mailami, ibu Mailami, tahu enggak? Enggak tahu. Nanti kita lari ke sana. Ikutin. Ya, 6 menit dong waktu lu. Lari. Kamu dapat duit. Ayo buruan. Lari sayang. Ayo. Ini dia anak-anak kecil ya untuk bisa membantu ibu-ibunya. Saya suka loh misalnya kalau main itu. Karena hiburan dan dia bisa membantu ibunya. Saya minta clue. Bilang saya minta clue. Assalamualaikum, Cak Bro. Oke, saya bacain. Kasih. Sebutkan 5 jenis buah-buahan yang memiliki rasa asam dalam waktu 30 detik. Mangga. Bagus. Terus. Yang asam banyak buah. Jeruk. Betul. Ayo. Buruan, kamu jawab. Buah asam. Buah yang asam apa aja? Apa? Ini. Lemon. Benar. Oh benar. Benar. Terus. Benar. Satu lagi, apa? Pedang-pedang. Apa? Pintar banget. Oke, semuanya udah. Yuk. Hurufnya mau di mana? Di sini ada S ya. Oke. Aku sebuah tempat tujuan yang terletak di perbukitan. Aku merupakan salah satu destinasi wisata. Ini ada S. Ini dulu. Ini, baru ini. Apa?
bisa. Coba jawab aja kalau ada yang tahu. Enggak. Hah? Apa? Jawab, ada yang tahu? Coba. Jangan takut, coba sebutin aja. Oke, kita cari lagi ya. Ya, kata bantunya ya. Oke, enggak apa-apa. Yuk, langsung di mana? Ibu Dahlia. Ibu Dahlia. Ibu Dahlia. Cuma dikit lagi waktunya, sayang. Enak banget pakai kaos warnanya. Saya minta kru. Eh, mana sih? Gua sampai bingung. Minta kru. Oke. Saya bacain ya. Menyanyikan lagu Balonku Ada Lima. Balonku Ada Lima. Ya, menyanyikan lagu Balonku dalam ekspresi sedih. Balonku ada lima. Bagus, Pak. Ini bagus ini. Merah muda dan biru. Ada. Balon balon hijau. Hatiku sangat kacau. Bagus. Bagus nih. Balonku tinggal empat. Oke, udah sayang. Oke, yuk langsung aja. Ini kamu di mana? Ayo pikirin baik-baik yang agak susah di mana kata-katanya. Ayo, di mana? Hurufnya mau di mana? Ayo cepat. Di sini ya, di sini ya. Oke, di sini ada T. Oke, aku sebuah tempat tujuan yang terletak di perbukitan. Aku merupakan salah satu destinasi wisata. Aku memiliki banyak hewan di dalamnya. Ih, ampun. Gampang banget. Apa? Apa? Ayo, sebutin. Hah? Buat tempat wisata. Banyak hewan. Yang ada hewan itu apa? Hah? Selain Ragunan. Nah, betul tuh. Terus. Lagi? Terus. Ini. Selain Ragunan apa betul? Apa? Selain Ragunan betul. Oke, langsung aja yuk, di mana? Paman. Ayo, buruan. Satu lagi. Hampir benar. Bisa enggak ya dia Boski ya? Ayo. Udah cepet larinya. Menyanyikan lagu potong bebek angsa dengan ekspresi kocak dalam waktu 30 detik. Potong bebek angsa, masak di kuali. Minta dan harus tahu gitu. Ketawanya mana? T, di sini ada S, ini adalah terakhir kamunya nih, terakhir kali nih. Oke, mau di mana? Satu lagi nih. Taman Safari. Bagus! Belum dikasih lo. Minta banget lo, mau dibantuin lo. Dia tadi lari sambil mikir. Iya, sambil mikir, bener. Taman Safari, betul. Asik. Oh, Wang. Di sini. Woi, apaan tuh? Kamu masa ya? Mau dapat uang juga? Mau dapat duit nggak? Satu. Lagi nggak? Buat apa dong? Buat apa? Pinter. Kamu? Buat beli LKS. LKS apa ini? Ada buku yang ya. Kamu buku buat apa? Soal. Bayar sekolah juga. Eh, dicopot dulu tuh, kasihan. Ih, pada pinter sekarang bayar sekolahnya pakai uang sendiri. Iya loh. Hebat. Mau lagi nggak? Uang SKS-nya berapa harganya? LKS. LKS-nya berapa? Pernah tahu? Jadi aku kasih aja tuh. Wih. Asik nggak? Asik. Banyak loh ini loh. Mau lagi nggak? Dia tuh malu-malu tapi mau. Kamu? Dia malu-malu. Seneng gak? Mau bantu orang tua? Iya. Mau?
Kalau mau itu berarti saya biasanya itu pilih satu orang yang kamu gak kenal tuh, yang mukanya baik menurut kamu. Yang mana? Itu juga boleh tuh, terserah tuh. Mau yang mana? Yang mana? Baju apa sayang? Warnanya? Baju samping ini. Baju kuning. Ayo pakai baju kuning. Baju kuning. Kenapa pilih dia? Enggak apa-apa, kelihatannya baik. Kelihatannya baik. Oh ya udah, mau nih sini. Di sini ini ada 1, 2, 3. Tuh dipilih loh. Ih, seneng banget, lucu banget deh. Ini sayang nih, semuanya nanti bagi-bagi ya. Oke, terima kasih sayang. Dadah. 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 Nah, kita oh, cuma waktu tinggal dikit lagi nih. Udah, tuh, mie ayam. Eh, itu, tukang. Loh, ini kok tempat kita parkir? Iya. Hah? Nggak apa-apa. Oh, emang awalnya kita mau dia sih. Somai. Mie ayam. Keren ya? Keren banget ya, saya kesini ya. Hah? Keren banget ya. Keren dong. Ini masih ada banyak gak nih? Banyak. Mau dihabisin berapa harganya? Kalau habiskan kan ini ya, tuh. Diperiksa dia tuh. Oh iya, masih banyak. Berapa hasilnya? Berapa kalau dihabisin? 600 ribu ya, tapi harus menang dulu. Oke, mana sini? Oke, sip. Semangat. Umurnya okay, berapa, Pak? Umur 7. Masih segar, Mas. Masih segar, alhamdulillah. Okay. Pak, setelah saya baca dulu, Bapak cuma punya 7 menit doang ya. Tapi waktunya tinggal dikit lagi nih. Aku merupakan salah satu bagian dari kendaraan bermesin. Nggak ada yang boleh ngasih tahu ya. Iya. Bisa, enggak? Ini kan ada ini, ada huruf bantuan, ini ada huruf bantuan. Nanti nyambung nih hurufnya nih, sini sama sini. Gitu. Bisa? Ya. Sudah habis waktunya, tapi mau main atau enggak nih? Mau main enggak? Bisa, ini bantuan hurufnya nih, mau diambil enggak? Ya. Mau, bener ya? Iya. Ya udah, yuk, langsung aja yuk. Oke ya, semangat ya, bisa ya. Oke. Bapak Sulaiman. Bapak Sulaiman. Ayo, lari. Diarahin. Semangat, mudah-mudahan bisa bapaknya. Bismillah. Bisa nggak ya dia, Boski ya? Aduh, waktunya tinggal sedikit lagi lagi nih. Ini, Mas, ini. Saya minta klu. Bilang permisi, saya minta klu. Permisi. Saya minta klu. Oke. Saya bacain, Pak. Sini, Pak. Menuangkan air dari botol ke pencetak es batu tanpa tumpahan dalam waktu 30 detik.